Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Kita sangat bersyukur kalau pada saat ini kita masih bisa mengikuti Rakernas. Itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada sore hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat dan kita agungkan bahwa hanya Dialah yang kita tinggikan, hanya Dialah yang kita agungkan. Kita katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaib. Haleluya, terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Silakan Pendeta George Vakdawer STH untuk menyampaikan votum dan doa pembukaan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan kasih setia sampai selama-lamanya. Turun atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus memberkati, memelihara hidup ini, ibadah ini, dari awal sampai pada akhirnya, untuk hormat dan kemuliaan
bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sebelah saya persilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian bangkit bagi Yesus, karena Dia adalah pahlawan dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan tepuk tangan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Ketum. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita, biarlah kiranya firman itu yang meneguhkan kita sebagai setiap para hamba-hamba Tuhan. Kita tidak bisa mencari damai di mana-mana, hanya dalam Yesuslah kita bisa mencari damai. Amin. Baik, kita angkat pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi kita katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat
dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh. Menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Menghantar kami sehingga kami boleh berhimpun di tempat ini untuk menyelenggarakan rapat kerja nasional Sinode GKRI. Dari berbagai tempat Tuhan telah menolong menyertai, dan kami sungguh bersuka cita atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bicarakan banyak program pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Roh-Mu yang kudus memimpin. Maupun yang online, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melandasi rakernas kita dengan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27, saya akan bacakan buat kita untuk membuka Rapat Kerja Nasional GKRI 2021. Begini firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia
yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Saya sangat berbahagia melihat kehadiran rekan-rekan, baik dari pengurus MPS, pengurus MP, dan lebih-lebih pengurus MD yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan seperti ini menambah energi buat kita dalam mengiring melayani Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu, tema rakernas kita adalah revolusi damai Tuhan Yesus. Kiranya menjadi pedoman hidup dan pelayanan insan GKRI. Tema ini berangkat dari tema besar kita pada waktu kita sidang yang lalu. Damai, bangkit, dan bercahaya bagi Kristus. Berangkat dari teks yang kita baca tadi, maka kita akan melihat apa yang ditinggalkan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Inilah yang ditinggalkan Yesus kepada murid-muridnya. Adalah damai sejahtera. Murid-muridnya sudah meninggalkan segalanya. Petrus meninggalkan usaha perikanannya. Matius meninggalkan jabatan sebagai pengurus pajak. Dan murid-murid yang lain, mereka meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada mereka? Bukan aset, bukan properti, bukan gedung megah, bukan surat tanah, tetapi yang Tuhan Yesus tinggalkan kepada mereka adalah yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lebih ditegaskan oleh Tuhan Yesus, Ia mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahteraku, yaitu damai sejahtera dari Yesus sendiri. Saudara-saudara, damai sejahtera ini bukan hanya semacam damai personal. Damai sejahteraku dari Yesus ini bukan hanya sebatas damai relasional. Damai yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu adalah damai yang sejati. Bukan abstrak, bukan damai dalam sastra, bukan damai dalam cerita, bukan damai dalam lukisan, tetapi damai yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus itu adalah yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti apakah damai itu? Saudara, Tuhan Yesus memberikan damai adalah dirinya sendiri. Itu Ia bayar harga yang luar biasa. Ia meninggalkan kemuliaannya. Ia meninggalkan tahtanya. Ia meninggalkan sorga. Ia menghampakan dirinya. Ia mengosongkan dirinya. Ia mau menjadi manusia. Ia lahir di kandang yang hina demi saudara dan demi saya. Ada harga yang harus dibayar.
Rangkali kita sering berpikir, saya sudah mengikut Kristus, bahkan melayani Yesus. Tapi kok damai seperti itu, kok saya belum rasa, belum dapat. Barangkali perlu ada harga yang harus dibayar. Misalnya adalah mengosongkan diri, merendahkan hati, menghampakan diri sedemikian rupa sehingga damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu menjadi milik kita, sungguh kita merasakannya. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita adalah bukan damai yang semu. Bahwa ada harga yang harus dibayar, ya, dan ia sudah melakukan itu untuk kita. Ia menderita, ia diolok, melalui via dolorosa, bahkan sampai ia menyerahkan nyawanya demi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau sudah sampai ke titik seperti itu, bahkan nyawa pun tidak kita perhitungkan, saya percaya menghadapi apapun, kita akan damai. Tidak ada gelisah, tidak ada gentar. Sebab apa? Sama seperti yang Yesus sudah lakukan, ia bahkan sampai rela menyerahkan nyawanya. Sehingga tidak heran kalau kita melihat pada waktu ia menghadapi salib, sesudah ia berkumul di taman Getsemane, peluhnya seperti darah, sesudah itu ia siap menghadapi segalanya. Ia banyak diam, bahkan di atas kayu salib hanya 7 kalimat yang ia ucapkan. Dan sampai pada akhirnya ia berkata tetelestai, sudah selesai. Bapak Ibu hamba Tuhan yang onsite, seluruh pengurus MPS dan seluruh pengurus MD, damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak abstrak, orisinil, dirinya ia bayar harga. Bahkan sampai puncaknya adalah ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan lagi-lagi, pertama kali ia menampakkan dirinya, yang ia ucapkan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk lebih kita memahami tentang damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, ternyata dunia juga menawarkan damai. Karena di frasa ketiga itu dia katakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, ternyata dunia menawarkan damai. Dan damai yang ditawarkan oleh dunia itu adalah damai yang sementara dan damai yang berdosa. Ada satu perintah yang sangat revolusioner kepada Musa untuk meninggalkan istana Firaun. Kenapa? Karena Musa tahu bahwa tinggal di istana Firaun adalah kesenangan dalam dosa. Kesenangan dalam kesementaraan. Oleh karena itu, ia meninggalkan itu semua. Ia berjalan bersama-sama dengan umat Tuhan. Ia menderita untuk sementara. Untuk meninggalkan semua kesenangan yang sementara itu. Meninggalkan kondisi dan situasi yang berdosa itu. Damai yang ditawarkan oleh dunia adalah damai yang kompromi. Cincai, sudahlah.
Saudara-saudara, itu sifatnya sementara dan itu adalah hidup dalam keberdosaan. Kedua, damai yang ditawarkan oleh dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika hal ini masih bercokol di dalam hati kita, maka akan sulit kita menemukan damai yang sejati. Damai sejahteraku yang Yesus katakan adalah ia berikan kepada kita. Kalau kedagingan campur, keangkuhan hidup muncul, sulit untuk menemukan damai sejahtera itu. Dan dunia menawarkan itu, mengejar itu. Keinginan mata ia tawarkan, keinginan daging ia tawarkan, keangkuhan hidup ia tawarkan. Dan inilah yang menimbulkan konflik di dalam pelayanan, yang sampai akhirnya kita kehilangan damai sejahtera di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, damai yang ditawarkan oleh dunia adalah situasional. Damai yang ditawarkan oleh dunia adalah kondisional. Bergantung kepada manusia, bergantung kepada harta dan kekayaan. Ini adalah sifatnya sementara. Di dalam Amsal pasal 11 berkata, jangan bergantung kepada manusia, jangan bersandar kepada manusia. Sebab apa? Itu sangat situasional. Hubungan lagi enak, ya barangkali kita mendapat sesuatu. Kalau dia masih kuat, masih mampu menopang kita. Tapi kalau dia sudah tiada, lenyap, selesai. Jangan bersandar dan bergantung kepada harta. Karena sekejap, hari ini boleh ada, besok sudah tiada. Itulah damai yang ditawarkan oleh dunia, bergantung kepada kondisi, bergantung pada situasi, sifatnya sementara, dan itu hidup di dalam keberdosaan. Dunia menawarkan itu, bahkan bukan hanya kepada orang biasa, kepada hamba-hamba Tuhan, dunia menawarkan ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, damai yang kuberikan, tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sangat membutuhkan damai ini. Kenapa? Jangan kita mengatakan, saya sudah melayani Tuhan, sudah penginjil, sudah pendeta, sudah ketua MD, sudah gembala, sudah majelis pusat sinode, bahkan majelis pertimbangan. Saudara, kita tetap membutuhkannya. Sebab apa? Kita hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa. Tahun ini 504 tahun reformasi Martin Luther. Kita kenal dan kita tahu siapa Martin Luther. Kita membaca bukunya. Dia adalah seorang doktor teologi. Dia adalah seorang biarawan. Tetapi setiap hari ia teriak, dosaku, dosaku, dosaku. Ia bergumul dengan dosanya, sehingga ia tidak mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Lalu ia pergi kepada pemimpin tarekatnya. Dan pemimpin tarekatnya berkata, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak berpuasa. Saudara tahu, Martin Luther begitu menyiksa dirinya, membaca Alkitab,
berdoa dari pagi sampai pagi. Sampai ia berkata, Pak, kalau itu alasan orang masuk surga, maka saya adalah salah satu yang masuk. Karena ia begitu giat di dalam kerohaniannya, baik dalam membaca Alkitab, baik di dalam berdoa, bahkan berpuasa. Suatu hari ia diberikan kesempatan untuk pergi ke Roma. Dan dia dapat informasi di sana bahwa ada tangga yang dinaikin oleh Tuhan Yesus pada waktu ia menghadap Pilatus. Dan di sana ada titik-titik darah, percikan darah Tuhan Yesus. Ada 28 anak tangga. Kalau kita mencium itu, maka dosa kita akan dihapuskan. Dan saudara tahu, secara revolusioner, Martin Luther melakukannya. Biasanya orang berlutut untuk mencium darah itu, tetapi ia merayap. 28 anak tangga ia naikin, ia turunin, tetapi ia terus berteriak, dosaku, dosaku, dosaku. Tidak ada damai sejahtera. Ia bergumul soal itu. Sampai suatu hari, ia baca Alkitab. Di tempat ia menjadi biarawan, ada Alkitab yang dirantai, Alkitab tua. Lalu ia membuka Roma 1 ayat 17, bagian yang terakhir. Orang benar hidup karena iman. Roh Kudus berkarya, pikirannya dibuka, hatinya dibuka. Ia mengalami damai sejahtera. Ia kirim surat kepada ibunya bahwa orang benar hidup hanya karena iman. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kita membayar surat pengampunan. Bukan. Orang benar hanya hidup oleh karena iman. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mulai dari situ ia mulai merasakan damai. Saudara tahu, gara-gara itu ia menentang Johann Tetzel yang kala itu menjual surat pengampunan dosa, yaitu indulgensia. Ia menentang itu sehingga akhirnya ia dianggap adalah bidat. Ia dipanggil untuk disidang. Orang-orang berkata kepadanya, jangan pergi. Tetapi oleh karena ia sudah menemukan inti imannya, ia menemukan damai sejahtera daripada Tuhan, ia berkata, tidak, saya akan menghadapinya. Dan ia pergi dalam perjalanan menuju tempat ia disidang. Ia berkhotbah di desa-desa yang ia lalui, di kota-kota yang ia lalui. Ia menyerukan bahwa orang benar hidup karena iman. Bukan karena usaha, bukan karena kuat dan gagah kita, hanya karena iman. Maka muncullah seruan itu, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jika damai sejahtera dari Tuhanku Yesus itu, Tuhan kita yang kita puji, yang kita sembah itu, ia berikan kepada kita. Oleh karena kita mendapatkan pengampunan akan dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena damai sejahteraku yang daripada dia itu, kita boleh dapatkan. Dan itulah dirinya sendiri. Dan di dalam konteks ini adalah, yaitu sang penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah jadikan pedoman hidup kita, pedoman pelayanan kita, yaitu damai sejahtera Kristus itu, yaitu pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus dalam setiap laku kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, bahkan di dalam seluruh keputusan-keputusan yang kita buat.
kiranya damai sejahtera Yesus Kristus itu yang menuntun, yang memimpin, dan Roh Kudus berkarya, baik secara organisme, yaitu manusianya, maupun secara organisasi di sinode kita, Sinode GKRI. Doa saya, sudah dua hari kita berada di tempat ini, kita akan mengurai ketetapan-ketetapan sidang kita untuk kita muat di dalam program-program sehingga baik MPS maupun MD dapat menerapkannya, mengeksekusinya di dalam pelayanan kita. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Banyaknya program belum tentu itu bisa dieksekusi. Tetapi apabila itu program dari Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus menyingkapkan kepada kita apa yang kita mau buat setahun ke depan ini, saya yakin dan percaya dampaknya adalah damai sejahtera. Baik pada diri sendiri, baik kepada relasi kita kepada yang lain, sehingga pelayanan kita bukan kedagingan, bukan keangkuhan hidup, tetapi adalah sungguh-sungguh bagi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Kiranya renungan singkat ini menuntun kita sesuai dengan tema kita, revolusi damai Tuhan Yesus menjadi pedoman dalam hidup pelayanan insan GKRI. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bagimu ya Bapa segala puji, hormat, dan kemuliaan. Bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami damai sejahtera sejati. Bagi Roh Kudus yang membuat kami bisa melayani hingga saat ini. Berkaryalah terus sehingga kami di sepanjang Rakernas ini kami boleh bersepakat untuk melakukan pelayanan yang dibuahkan oleh pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Firman Tuhan ini menuntun membimbing kami dan boleh berbuah bagi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, saya minta kesediaan Pendeta Esther Joyce Rorim untuk berdoa persembahan. Kita menyiapkan persembahan kita, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang Maha Agung, Kepala Gereja kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu menguatkan, meneguhkan, menegur untuk kami boleh tetap memandang hanya kepada Engkau. Kami bersyukur karena pekerjaan Tuhan ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan yang Kau beri kepada kami. Karena itu, di saat kami akan membawa persembahan, kami tidak gentar dan tidak khawatir, karena kami tahu sesungguhnya ladang ini adalah milik-Mu. Kami hanyalah pekerja yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan. Kami pun percaya Engkau memperlengkapi secara khusus dalam kebutuhan pelayanan Majelis Pusat Sinode GKRI, dalam pelayanan kepada majelis daerah gereja-gereja lokal, dalam menjalankan program-program. Kami tahu di sana ada tangan Tuhan yang kuat, gagah, perkasa, menopang, memberkati, memperlengkapi, menyediakan apa yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa untuk begitu banyak berkat yang sudah Engkau beri dalam pelayanan kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami,
Dan dalam ibadah pembukaan rapat kerja nasional, dengan langkah iman kami membawa persembahan. Kami tahu apa yang kami beri semua datang daripada Engkau. Dan biarlah Engkau dapati hati kami, memberi dengan penuh damai sejahtera, memberi dengan penuh sukacita, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan biarlah persembahan ini boleh membawa dupa harum nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami akan membawa persembahan dengan penuh sukacita, terlebih kehidupan kami, bila boleh menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, yang bertugas untuk mempersiapkan diri, kita angkat pujian, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkatmu itu yang hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkatmu itu yang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, syukur bagimu Tuhan. Refnya saja. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan, syukur bagimu. Katakan terima kasih. Silakan untuk Bapak Ketum. Hati kami melimpah dengan syukur atas karya agung Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang memelihara, menjaga, khususnya
GKRI hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami bangga memiliki Engkau, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga di tengah-tengah badai sekalipun, kami bisa melayani Engkau oleh karena damai sejahtera darimu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk kebaktian pembukaan Rakernas ini. Kami boleh mengawalinya. Dan kami akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan acara selanjutnya. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Oleh karena itu kami akan mengakhiri. Baik saudara-saudara kami yang ada di tempat maupun yang ada di tempat masing-masing. Marilah kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kini tiba saatnya kita akan memasuki peresmian Rapat Kerja Nasional GKRI. Untuk itu saya kembali menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Amin. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Ketua MPS GKRI, Pendeta Hailihia STH. Kata sambutan kedua, Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom MTH. Kata sambutan ketiga oleh Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi MSI. Saya persilahkan untuk kata sambutan pertama Ketua MPS GKRI.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI. Yang terhormat Bapak Pendeta Gomar Gultom, MTH, Ketua Umum PGI. Yang kami kasihi dan kami hormati, Bapak Evangelis Jokris Sutagalung, mitra pelayanan kita dari Sejuta Kasih Ministry. Yang terhormat Bapak Marinus Gia, SE, MAK, anggota DPR RI. Yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Pertimbangan, seluruh rekan-rekan Majelis Pusat Sinode GKRI, dan rekan-rekan Majelis Daerah di seluruh Indonesia yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, bahkan juga yang hadir secara online. Dan yang kami kasihi Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penginjil GKRI, dan seluruh insan GKRI di seluruh Indonesia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dunia, yang telah memperkenankan kita dapat menyelenggarakan Rakernas GKRI 2021. Revolusi damai Tuhan Yesus menjadi pedoman hidup dalam pelayanan insan GKRI, menjadi tema Rakernas kita 2021. Pokok pikiran ini berangkat dari tema besar pada waktu sidang 11 Sinode GKRI, damai, bangkit, dan bercahaya bagi Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema besar ini akan mewarnai pelayanan MPS GKRI selama periode 2021-2025. Sehingga bukan hanya slogan semata yang menempel di spanduk, tetapi sungguh menjadi pedoman hidup dan pelayanan insan GKRI. Pemilihan kata revolusi dengan sengaja digunakan oleh karena MPS merindukan ada perubahan yang mendasar dalam hidup dan pelayanan insan GKRI. Sebab damai mesti dilakukan secara revolusioner baru bisa berdampak. Saya tersentak mendengar sebuah video YouTube yang diucapkan oleh Bapak Bambang Nursena, sebagaimana Presiden RI pertama Insinyur Soekarno mengutip Injil dalam beberapa kesempatan. Antara lain pada tahun 1930, Bung Karno menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Kolonial Belanda. Di hadapan Hakim S. van den Berg, Bung Karno duduk di kursi terdakwa dan ditanya, "Mener Soekarno, apakah Mener seorang yang revolusioner?" Soekarno jawab, "Ya, saya seorang yang revolusioner." Hakim kemudian menambah, "Berarti Tuhan menggerakkan revolusi dengan kekerasan. Tuhan menggerakkan revolusi dengan berdarah-darah." Jawab Soekarno, "Tidak. Saya seorang yang revolusioner, tetapi saya seorang anti kekerasan." Jawab Hakim, "Di manakah musnya Mener Soekarno? Ada revolusi tanpa kekerasan. Di mana revolusi tanpa pertumpahan darah? Di mana revolusi tanpa bom dan granat? Dan siapa tokohnya kalau memang ada revolusi seperti itu?" Tanya Hakim mencecar Soekarno. Dengan mantap Soekarno menjawab, "Ada. Revolusi damai yang mengubah dunia tanpa pertumpahan darah, tokohnya adalah Yesus van Nazareth." Bapak Ibu yang saya kasihi, revolusi damai Tuhan Yesus yang mengubah dunia begitu menginspirasi Bung Karno
sehingga mengucapkan itu di hadapan seorang hakim kolonial yang bisa jadi adalah seorang Kristen. Bukan kebetulan jika tema besar kita waktu sidang bulan Juli yang lalu adalah damai bangkit dan bercahaya bagi Kristus. Dan kita sudah mengucapkannya, sebagian sudah mengulasnya dalam tulisan, dan waktunya kita mengejawantakannya dalam hidup dan pelayanan kita bersama di GKRI. Periode pelayanan MPS 2021-2025 ini diawali dengan banyak tantangan dan ujian. Mulai dari pandemi COVID-19 yang menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan kita, termasuk gereja dan ekonomi umat, sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja kita. Konflik internal yang kita alami, yang kita sudah kita tahu bersama. Dalam keadaan dan kondisi tersebut, MPS dengan dasar pertimbangan bahwa gereja adalah lembaga rohani dan firman adalah menjadi landasan setiap tindakan dan keputusan, maka apapun persoalan yang dihadapi tidak lepas dari pertimbangan di atas. Sehingga masalah yang sudah masuk ranah hukum, kita bawa ke ranah damai dengan penanganan berdasarkan firman Kristus. Selanjutnya MPS mengupayakan membangun gereja sebagai organisme agar satu persepsi dengan derap langkah seirama dan menata gereja sebagai organisasi dengan baik sehingga tercipta pelayanan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Mari lakukan damai secara revolusioner tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah, di gereja lokal, di setiap majelis daerah, dalam wadah sinode kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Akhir kata, kiranya Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Roma 15 ayat 33. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom, Master Teologi. Baik. Untuk saatnya kita akan melakukan peresmian Rakernas yang ditandai dengan pengetokan palu oleh Pak Ketum. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera kita. Sebagai Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI, saya undang semua kita bangkit berdiri. Izinkan saya mengundang Bapak Ketua MP boleh mendampingi kami untuk membuka. Dan salah seorang mewakili MD, supaya kita bisa saksikan bersama dari DKI Jakarta, perwakilan dalam kita membuka rapat kerja nasional kita pada saat ini, boleh di sebelah sini. Jadi semua unsur ada MPS, ada MP, dan ada MD. Turut kami mengundang mitra pelayanan kami dari Sejuta Kasih Ministry, Bapak
Evangelis Jo Kristus Tagalog. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hamba-hamba Tuhan yang onsite maupun yang online, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan memulai Rakernas GKRI 2021. Biarlah jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, terima kasih banyak. Oke, untuk acara selanjutnya, saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Untuk acara selanjutnya, untuk sebelum memasuki seminar, saya minta kesediaan untuk Bapak Pantas, Bapak Pendeta Pantas untuk tampil ke depan sebelum memasuki seminar kepemimpinan. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita untuk acara berikutnya akan seminar, namun kita akan break dulu. Tetapi breaknya di tempat Bapak Ibu ya. Nanti akan diantar kopi tehnya, tinggal dipesan saja supaya kita tidak lalu lalang, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, itu instruksi yang kita dapatkan. Jadi protokol kesehatannya tetap harus dijaga. Di breaknya tetap di tempat saja, Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu, demikian yang di rumah juga. Ya, bisa siapkan kopi tehnya. Kita akan masuk di seminar, kita akan lebih awal seminarnya, kita cukup 15 menit untuk breaknya. Setelah itu kita langsung akan seminar di pukul sekarang di pukul 15.24. Nanti di pukul 15.45